Dide Hijau Daun bawa kabar duka, musisi Dose Hudaya meninggal dunia. Dide Hijau Daun berduka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapak Ed Dose Hudaya adalah produser sekaligus orang tua kami yang luar biasa. Banyak sekali jasa Bapak untuk kami. Ed Hijau Daun Musik, tulis Dude di IG. Ia juga menorehkan doa untuk mendiang Dose. Karya-karya Bapak akan selalu kami kenang dengan indah. Tidur yang tenang Pak Hudaya. Insya Allah Bapak husnul khotimah. Amin. Lanjut Dide lagi. Kolom komentar akun Instagram Dide pun banjir ucapan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hashtag Al-Fatihah. Akun Angga The Potters menulis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma fir lahu warhamhu afi wa fuanhu. Tulis akun Arai Hijau Daun di kolom komentar. Sesuai kabar, Dose Hudaya meninggal sebab gangguan usus. Dose Hudaya merupakan pencipta lagu kepunyaan Sule yang berjudul Susis. Kan tadi kan banyak yang nanya almarhum Pak Haji Dose kenapa meninggalnya. Jadi ternyata dikarenakan penyakit dari usus. Terima kasih buat semuanya, ucap Sule dikutip kompas.com dalam Instagram story Jumat 21 Januari 2022. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.